Pada Sabtu, 21 Oktober 2023, kereta cepat WUS mencatatkan jumlah penumpang tertinggi sebanyak 11.329 penumpang sejak beroperasi pada Rabu sebelumnya. Jumlah ini dicapai melalui 22 perjalanan KA, termasuk 14 perjalanan reguler dan 8 perjalanan tambahan, dengan okupansi rata-rata mencapai 86% dan beberapa melebihi 95% untuk rute tertentu. Tersebab tingginya animo masyarakat, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, KCIC, menambah perjalanan untuk memenuhi permintaan. Penjualan tiket pada Minggu, 22 Oktober, juga tinggi, mencapai 10.968 penumpang dengan okupansi rata-rata 83%. KCIC berkomitmen meningkatkan layanan dan kerjasama dengan stakeholder untuk memastikan kereta cepat WUS tetap menjadi pilihan utama masyarakat untuk perjalanan Jakarta-Bandung.